ini waktunya brunch. Oke, banyak yang tutup, hanya spot-spot foto. Ada sepeda gini ya, rombongan. We're coming home. Ini ada di simpang McDonald Sanur. Kondisinya cukup lancar ya, saya bilang ya. Mungkin ada penumpukan sedikit-sedikit aja, tapi habis itu lancar. Oke. Malah cenderung apa ya? Lengang saya bilang ya. Mungkin banyak yang mudik. Banyak juga wisatawan yang datang, tapi lebih banyak yang mudik mungkin ya, karena flat-flat yang ada di jalanan itu banyak kan dari luar daerah saya lihat. Sekarang kita mau ke Pantai Sindu ya, lihat kondisi sekarang ini jam 10 lewat, hampir setengah 11. Sekarang kita ada di Jalan Danau Toba di Sanur. Ini ada cempedak goreng juara. Oh, saya baru lihat ini ada cengkodek sini. Oke, kita jalan. Nanti dari sini kita ke Pantai Sindu ya. Kita lihat suasana Pantai Sindu. Ini ada belokan kiri, kita belok kiri. Saya dapat informasi di Kintamani macet ya. Ini adalah hari kedua Lebaran. Ini ada parkir mobil penuh, bro. Parkir Pantai Sindu penuh. Jadi parkirnya mulai dari sini, mobil 5.000, motor 2.000. Oh, itu ada parkir customer only. Jadi tanah pribadi dipakai, disewakan untuk parkiran di sana ya. Ini nggak jauh nih, bisa jalan santai aja. Ada tempat-tempat makan, ada kafe-kafe kecil, ada spa, ada hotel. Ini ya, ini warung Raka Rai Sindu. Oh, ala-ala Sunda Jawa-Jawa. Oke, udah wangi pizza nih. Nah, suasananya asik kan? Oke, saya. Ini ada bir, ada tato, ini ada kafe kecil, jus. Wah, ini Aussie Orange-nya masih tutup. Tuh, ini tutup warungnya. Padahal ini udah setengah 11. Nih, di sini asik nih kalau mau meeting teman-teman. Nih, ini tempatnya enak nih. Tempatnya bersih, adem. Suasananya nge-jazz-jazz. Orang dikencingin. Ya. Ini ada yang tutup. Nah, beberapa tempat banyak yang tutup juga loh saya lihat. Itu ada anjing cantik. Kikuk. Kayak boneka. Hai. Cantik banget. Ya ampun. Pom-pom. Jangan kagetin ya, be nice. Hai. 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 Cantik banget. Dia lagi bergaya tadi nih. Baik ya. Namanya dia apa? Lagi bergaya. Hai. Nah, ini ada shotgun sosial. Nah, di sini juga asik nih tempatnya. Nah, luas ya. Ini luas tempatnya. Oh. Ini banyak spot-spot foto. Banyak bule-bule saya lihat di sana. Ini tempatnya lingkar, di tengahnya ada taman. Di tengahnya ada taman. Ini namanya shotgun sosial. Deket dari pantai juga ya. Ini mulai dari breakfast juga udah ada nih. Dari depan juga deket. Kita lanjut yuk. Di depannya ini ada the roof. Ada hotel tuh, kayangan Cake and Resident. Ini deket
dekat tempat yang tadi ada hotel namanya Aquarius Beach Hotel. Lumayan dekat ke pantai. Recommended juga nih. Bersih saya lihat. Nah, di depannya ini ada jual bir keliling nih ya. Oh, punya Shotgun Sosial juga. Ini ya, tulisannya Shotgun Sosial, berarti masih satu company. Oke. Ada warung sport. Ini warung sport. Musik bingo tanggal 16/4 sore. Nah, yang di sini terkenal juga ada pasar malamnya. Tempat makan murah meriah tradisional. Pantai ini ya. Di Pasar Sindu namanya ya. Pasar Sindu itu udah cukup terkenal untuk warga lokal, tapi yang bule-bule juga suka ada juga ke sana. Dia tradisional kayak di pasar gitu. Nah, ini adalah Ina Sindu Beach Hotel and Resort. Di depannya itu sudah pantai. Nah, ini salah satu recommended juga kalau mau cari hotel-hotel yang di pinggir pantai ya. Memang gedungnya memang udah lama ya, gedung lama, tapi pasti ini terjaga. Ina Sindu Beach. Di sini banyak sewa-sewa sepeda. Biasanya 10.000 sejam kalau nggak salah saya ya, kalau belum berubah ya. Nah, di depannya ini ada kafe yang terkenal juga namanya Lutu. Lutu. Nah, ini ada menu untuk takeaway, spring roll 25, Thai fish cake 32 dan lain-lain. Di sini juga selain bakery-nya ada apa namanya? Kopinya juga. Nah, inilah Pantai Sindu. Nah, ini dia Lutu Coffee. Bisa masuk dari samping tadi atau dari sini juga boleh. Ini dia. Di dalamnya kayak taman-taman gitu. Nah, sebelahnya itu bird house. Nah, ini tempat duduknya juga. Oh, kalau ini Ayu Spa. Nah, di sini banyak yang lokal. Nah, salah satu keunikannya tuh di atasnya tuh ada sepeda gini ya. Ada sepeda sama kereta apa namanya? Tuh, lokomotif. Kalau Sanur memang terkenal kalau pagi tuh olahraga pagi, jogging, naik-naik sepeda. Ups. Ini masih banyak yang breakfast di sini ya. Ini belum jam 11. Kita lihat. Banyak rombongan di sini, ombaknya malah naik. Kalau di Kuta kemarin surutnya jauh, di Nusa Dua juga sore surutnya jauh, di sini malah naik ya. Ini pagi ya, masih pagi nih, rame yang sedang rombongan Yayasan Widya Guna. Oh, rombongan. Kita lihat ke sana dulu yuk. Sekarang bukan yang elektrik lagi, tapi yang gayung semua. Makanan tradisional ada di sana. Ada jagung bakar juga. Ini liburan anak sekolah. Banyak anak-anak di sini. Ada ini juga. Kalau ini pusat konservasi turtle-nya ini gratis masuknya ya. Cuman kita bisa kasih donasi. Ada kotak donasi. Gede. Sering yang lihat-lihat sana.
Nah, ini ada warung-warung juga. Depan sana ada kafe. Ini dibersih-bersihin juga ya. Nah, walaupun teman-teman di sini itu langsung di pinggir pantai, asik ya. Pagi ini ombaknya agak tinggi di Sanur. Hai. Ini namanya gerobak kreatif. Ini yang Inasindo tadi. Breakfast areanya di sini. Asik ya, di pinggir pantai langsung. Tuh. Ini kedengaran suara ombaknya, enak ya. Sini juga asik, duduk-duduk. Ini kita udah tanggung sih ya, antara siang dengan pagi kan udah lewat, breakfastnya udah lewat jam breakfast. Nah, di situ asik berfoto tuh, namanya Soul on the Beach. Nah, ini waktunya brunch. Breakfastnya udah lewat soalnya, tapi masih cukup rame ya yang ada di kafe-kafe. Nah, ini kota nang kosong, bisa duduk di sini. Tidur di tisu ya, kita. Tahu. Kemarin enak kita nih. Nah, inilah batas untuk Pantai Sindu ya. Ini ada penyewaan sepeda di sini. Ini saya tunjukkan satu-satu kafe-kafe yang ada di Pantai Sindu ya. Ini yang pertama, yang paling dekat ke Pantai Sindu ini namanya Pantai Moreno. View-nya seperti ini. Langsung ke pinggir pantai. Sekarang kita lanjut, di sebelahnya itu ada ini Kayu Manis. Tempatnya di sini semuanya asik-asik untuk nongkrong ya, pinggir pantai. Di sebelahnya itu ada Soul on the Beach, ada spot foto nih, Love Bali, I'm never coming up, coming home. Nah, ini kafenya, ini yang indoornya. Nah, yang di luarnya ini. Pinggir pantai ya. Oke. Yang di Sindu ini namanya Bubu Beachside Resto and Bar. Ini dia yang gerobak-gerobak kreatif pinggir pantai. Ini ada mento, ada sate madura, ada seafood. Nah, ini tadi kita masuk dari sini ya. Jadi pantai ini pendek sekali, udah lain lagi namanya. Ini udah Luhtuh ya. Ini tadi rombongan. Oh, sepertinya anak-anak apa ya? Keterbelakangan mental ini latihan. Nah, ini adalah bird house yang di sini sangat cantik. Itu ada dekorasi baru ya. Setiap Jumat dari jam 7. Sebelah mana ya? Sebelah mananya ini ya? Siapa di sini nih? Penyanyi paling terkenal. Terus gimana itu caranya? Ini 15.000 se 1 jam sepedanya ya, 15.000.
Ini dia. Saya udah keluar dari Pantai Segara. Ini udah jam hampir setengah satu. Sudah makan, sudah santai-santai, dengar deburan ombak. Udah melihat suasana terkini di Pantai Sindu dan Segara.